Ya, Assalamualaikum Mas Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setugas di sana. Selamat pagi. Ya, Mas Di, apa kabar Mas Di pada pagi ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana pula dengan rakan setugas di sana? Alhamdulillah kami sehat di pagi ini. Jadi Mas Di, mungkin banyak info serta aktiviti yang akan dikongsikan bersama dari daerah Tutong. Kami serahkan kepada Mas Di, silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk mengongsikan informasi semasa dari daerah Tutong pada pagi ini. Dan Audi ingin saya khabarkan keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang hujan. Dan diingatkan kepada pemandu-pemandu jalan raya khususnya untuk sentiasa tingkatkan kewaspadaan dan dinasihatkan juga untuk membuka lampu rendah kenderaan habis kita. Bagi kita sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya agar pemandu jalan raya yang lain tahu akan keberadaan kenderaan bis kita. Dan juga sentiasalah patuhi undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan. Dan mudah-mudahan destinasi yang anda ingin tuju akan dapat anda sampai ke destinasi yang anda ingin tuju dengan selamat. Dan anda ingin saya kongsikan di sini seperti mana yang kita maklum. Cuaca berkaitan cuaca tidak menentu dan hujan lebat yang berterusan di negara ini telah pun menyebabkan paras air naik di kawasan pedalaman daerah Tutong khususnya dan telah menjejaskan beberapa kampung di kawasan pedalaman seperti di Kampung Binutan, Kampung Rambai, Kampung Ukong, Kampung Kuala Ungar dan Bangkuru serta Kampung Layong telah mengalami banjir disebabkan turunan air sungai daripada kawasan pedalaman yang menyebabkan beberapa rumah telah pun dimasuki air. Dan disebabkan itu juga beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui oleh kenderaan biasa dan juga pacuan empat roda. Namun alhamdulillah disebabkan berlakunya banjir ini, agensi-agensi berkepentingan khususnya pihak Jabatan Daerah Tutong telah pun membuat lawatan dan juga tinjauan di sana dan telah pun memberi bantuan berupa barang-barang keperluan harian kepada mangsa-mangsa banjir dan insyaAllah usaha yang murni ini akan diteruskan lagi bagi membantu mangsa-mangsa banjir yang terjejas yang ataupun yang terkesan daripada banjir ini dan juga kepada penduduk kampung ya diingatkan supaya sentiasa menggunakan saluran yang betul dan sentiasa sabar dalam menghadapi situasi banjir ini dan sebarang masalah dan juga keperluan bantuan bolehlah menghubungi ketua kampung dan juga pemangku ketua-ketua kampung masing-masing supaya bantuan-bantuan dapat diserahkan bersama pihak-pihak yang berkenaan dengan teratur. Jadi ambil maklum ya kepada mangsa-mangsa banjir sentiasalah ya mengupdate ataupun mengemaskini akan keadaan bis kita khusus kepada ketua kampung dan juga pemangku ketua-ketua kampung masing-masing. Dan ada untuk seterusnya pula mari kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Mula berminat dalam dunia penulisan atau linguistik sejak di bangku sekolah lagi dengan mencuburi penulisan genre novel, cerpen dan puisi. Merungkap perjalanan kisah hidup beliau, Dayang Hajah Nur Hamizah binti Haji Samihun juga adalah merupakan seorang pendidik dalam mata pelajaran biologi. Meskipun terdapat perbezaan disiplin dari segi bidang dan kerjaya, namun beliau tetap utuh dengan pendirian untuk menjadi seorang penulis yang berwibawa. Di samping memberikan khidmat bakti kepada dunia pendidikan. Kerana keterlibatan ini, mengembangkan lagi daya pemikiran kritis melalui observasi dan pengalaman yang dialami. Sejak kecil lagi, beliau telah bergelumang dengan pelbagai bahan bacaan dan semenjak itu, beliau mula terinspirasi dengan karya penulisan pengarang-pengarang tanah air termasuk karya penulisan ayah beliau sendiri. Selain pengarang-pengarang antarabangsa. Sehingga kini, beliau telah berjaya meraih pelbagai anugerah melalui penulisan kreatif dan telah menerbitkan 6 buah siri novel yang mengetengahkan kisah hidup seorang wanita dari pelbagai aspek dan liku kehidupan. Untuk itu, mari kita ikuti temubual saya bersama beliau. Baik, difahamkan. Kalau saya pun melihat ada terdapat 6 siri.
buku novel yang telah pun cikgu terbitkan. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikanlah hanya orang serba sedikit saja sinopsis. Pasal saya dia cuma membongkarkan jalan ceritanya sebenar, tapi bolehlah kongsikan sedikit sinopsis jalan cerita buku-buku novel kita ni. Baiklah, izinkan saya bercerita sedikit mengenai setiap novel. Ini adalah novel saya yang pertama. Ia bertajuk Ira Ubati Lukamu. Ini adalah novel yang bertemakan cinta sesuai dengan zaman tersebut pada tahun 2000 ke atas. Waktu itu terdapat ledakan novel popular yang bertemakan cinta. Sejadinya ini saya pun ingin menulis novel saya sendiri. Sejadinya ia mengenai seorang wanita yang mana hatinya telah pun dilukai disebabkan oleh cinta. Ini pula adalah novel saya yang kedua. Ia adalah sejenis novelet, iaitu novel yang nipis. Ia bertajuk Cincin Bertaris Condong. Ia juga mempunyai tema cinta, tetapi di dalam ini saya ingin mengungkapkan kisah mengenai seorang perempuan juga yang mengetepikan cintanya semasa zaman sekolah demi untuk mencapai cita-cita dan impian serta kerjayanya. Ini adalah novel yang ketiga, iaitu Kembara Mencari Cahaya. Novel Kembara Mencari Cahaya ini juga berkisar mengenai seorang wanita, sekali lagi mengenai wanita yang merupakan seorang kacukan Melayu dan Inggeris. Beliau dilahirkan sebagai seorang Muslim, tetapi dibesarkan di kalangan orang yang bukan Muslim. Jadinya beliau berusaha untuk mencari hidayahnya. Beliau juga turut menerbitkan novel-novel yang bertemakan keusahawanan seperti yang bertajuk Manis dan Kasut Tumit Tinggi Ayla, yang masing-masing mengisahkan mengenai seorang wanita yang mengetengahkan bakat mereka untuk mencapai cita-cita menjadi seorang usahawan yang berjaya. Manakala novel Empat Pasang Anting-Anting memfokuskan kepada perjalanan hidup seorang wanita yang ingin meninggalkan kisah silamnya dan berhasrat untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan menjadi seorang penulis blog. Dalam mengarang sesebuah novel, perlu juga bersikap lebih terbuka dan optimis serta mengetahui akan perkembangan trend atau keadaan semasa, selain daripada berfikiran kreatif dan inovatif dalam menggarap dan menggarang sesebuah novel mengikut cita rasa dan kehendak para pembaca agar seiring dengan perkembangan trend pada ketika itu. Bagi saya, menulis ini, mana-mana penulisan karya lah, termasuklah penulisan novel, kita perlu ada permulaan, kemudian isinya, kemudian ditutup dengan penutup. Yang ini, yang tiga butingannya. Kemudian perlu ada plot cerita, apa selok-belok ceritanya. Dan perlu ada temanya, ini yang besar, apa temanya, seperti adakah ya tema mengenai cinta, keluarga, persahabatan, keusahawanan dan sebagainya. Kemudian perlu ada gaya bahasa. Kalau menulis novel ini, gaya bahasanya berbeza dengan contohnya penulisan yang bukan kreatif. So, perlu ada gaya bahasa, ada sastranya di sana. Kemudian ini mengikut pembimbing saya, saya pun belajar daripada pembimbing saya, perlu ada konflik. Konflik itu perlu orang supaya ada plot twist cerita. Kalau tadi melihat wayang pun macam itu juga. Perlu ada masalah, perlu ada konflik, kemudian perlu ada solusi jalan penyelesaian, dan yang paling penting bagi saya dalam penulisan novel, perlu ada manfaat, perlu ada pengajaran yang boleh diperolehi semasa membaca novel tersebut. Setiap novel yang dikarang turut diselitkan dengan kata-kata motivasi dengan penyampaian daripada pembawaan watak yang dapat diselami agar karya tersebut dapat dihayati oleh para pembaca khususnya. Meskipun penulisan novel kadangkala tidak sepenuhnya daripada kisah benar, namun penghasilannya adalah untuk mempertingkatkan daya pemikiran di samping untuk berkongsi dan menimba pengalaman daripada penulisan sebuah karya novel. Baiklah, itulah dia bahan rakaman yang kita dapat saksikan bersama, tinjauan saya bersama dengan seorang novelis ya,
mengongsikan mengenai dengan novel-novel beliau. Dan ada saya terus kongsikan di sini mengenai dengan laporan pemantauan air banjir daerah Tutong. Setakat pagi ini yang disediakan oleh Balai Bomba Lamunin daerah Tutong, di sini jalan Kerancing Mukim Rambai pada saat ini boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Jalan Binutan juga Mukim Rambai ianya tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis selon. Bagi jalan menuju Jambatan Binutan pula, ia boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Bagi jalan Bangkuru, ianya tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis trak. Dan jalan Kuala Ungar, ianya tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis selon. Bagi jalan Rambai pula, ia boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon. Bagi jalan Rumpo, ianya tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon. Dan akhir sekali di sini yang dikongsikan, iaitu jalan Bang Pangan, ianya tidak boleh dilalui oleh jenis kenderaan salon. Baik, itu sahaja yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Kita kembali bersama Muammar dan juga Nur Hayatul. Silakan.